Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6. Pemirsa, viral kehidupan Langsa Mbah Sumirah, warga Bandar Ngalim, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri terdengar hingga ke Presiden Joko Widodo. Melalui staf kepresidenan, Jokowi memberikan bantuan kepada Mbah Sumirah di rumahnya. Ada bantuan dari Bapak. Viral kehidupan Langsa Mbah Sumirah, warga Bandar Ngalim, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri terdengar hingga ke Presiden Joko Widodo. Melalui staf kepresidenan, Jokowi memberikan bantuan kepada Mbah Sumirah di rumahnya. Bantuan tersebut diantarkan langsung oleh staf kepresidenan dengan didampingi sejumlah unsur dari Polres Kediri Kota, pemerintah daerah, dan sejumlah relawan. Bantuan tersebut berupa sembako, uang, dan mukena untuk digunakan Mbah Sumirah beribadah. Selain memberikan bantuan, kedatangan staf kepresidenan tersebut untuk memastikan kondisi Mbah Sumirah. Sebelumnya, kondisi kehidupan Langsa Mbah Sumirah viral di media sosial. Berita itu terdengar hingga ke telinga Presiden Joko Widodo yang kemudian mengutus stafnya untuk memastikan kondisi tersebut. Namun demikian, Ketua RT setempat mengungkapkan hal yang berbeda. Menurutnya, kabar yang viral di media sosial tersebut tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, selama ini warga sekitar telah memberikan bantuan kepada Mbah Sumirah, termasuk pemerintah daerah yang demi kemanusiaan memberikan bantuan sosial terhadap istri pensiunan tersebut. Ini sebenarnya Bu Sumirah itu perhatian dengan lingkungan. Oke, semua sering dibantu. Nah itu dari baik itu dari bantuannya, dari mana? BLT ya juga dapat, ya toh? Dari BNP bantuan dana dapat. Toh dia juga pensiunan. Betul itu pensiunan. Sebenarnya pensiunan itu tidak boleh dapat BLT. Mengapa kok dapat? Tetapi warga kemanusiaan dari dinas sosial oke. Semua itu keperluan dia sebenarnya tercukupi. Ya juga gajian cuma ya itu karena gajian dengan anaknya. Anaknya sering dapat uang bawa anaknya. Diminta Sugeng itu ya. Nah, tapi sebenarnya Bu Sumirah itu sebenarnya bahasanya juga bagus, enggak pikun yunda. Tapi anggar diberi uang, nek wis uangnya kuwi si, sekarang diberi besoknya ditanya lupa. Nah, sekarang kemarin diberi ke dinas sosial. Saya wanti-wanti, Bu, besok uangnya itu dibawa jangan kemana-mana, buat sendiri. Oh iya. Sekarang saya tanya, nggak diberi, kan kasihan yang memberi itu, ya koordinasi sosial itu. Betul-betul itu nggak cocok dengan di video viral itu gimana. Video viral itu kemarin itu bukan orang lingkungan, orang luar daerah. Hanya dia memberi setelur aja lah, berapa telur, setengah, telur 6 ya, itu dibuat viral seperti itu. Terlepas dari hal tersebut, hingga saat ini bantuan untuk Mbah Sumirah terus berdatangan. Wali Kota Kediri sebelumnya juga telah mengunjungi rumahnya yang kotor. Bersyukur kondisi rumahnya itu kini telah bersih. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya. Dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.